Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih yang selama ini sudah subscribe, like-nya, share, komen. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sudah subscribe Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya. Oke, alhamdulillah kali ini saya akan coba lagi untuk membuat konten tentang game ya, gamepad terutama, karena sudah lama nggak buat lagi karena fokus ke konten-konten biasa. Oke, karena permintaan sekali, kita akan coba untuk bikin konten lagi untuk gamepad. Karena kebetulan juga beberapa hari ini dari hari Senin kemarin, football lagi update besar-besaran karena pergantian dari football 2003 ke 2004 ya. Dan itu pun diupdate sekitar 1 giga lebih ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan makin keren ya. Karena maintainnya sampai hari Kamis, jadi ada lagi 2 hari lagi. Jadi untuk itu, daripada kita gabut-gabut, bosan menunggunya ya, kita coba untuk mapping ya, atau kita mainkan game seperti game juga ya, game bola juga, cuma beda dengan football ya. Kita ada 3 untuk kategori game saat ini yang bagus ya. Pertama football, kemudian ada FIFA, ada total football, kemudian ada juga DLS. Jadi kita coba untuk FIFA-nya ya, karena dengar-dengar grafiknya bagus. Kita coba mapping, bagaimana cara mappingnya, bagaimana cara mainnya, dan bisa lihat sendiri. Oke, jangan kemana-mana, kita langsung ke video nanti ya. Oke. Oke, terima kasih sudah menunggu di video ini. Langsung saja kita berikan tutorialnya. Sebelum itu kita hidupin dulu ini gamepad kita, gamepad murah tapi bisa semua ya game. Oke, langsung saja kita hidupkan dulu. Klik saja. Oke, itu sudah tanda merah dan tidak bergerak lagi. Bukti kalau sudah hidup. Kemudian di sini saya pakai Octopus ya. Ini pakai Octopus. Kita terangin sedikit biar jelas ini Octopus ya. Dan kita pakai Octopus. Ini Octopusnya gurita dia connectnya. Oke, selesai, kita coba pergi ke rival divisi. Kita coba, saya level 5 ya sekarang, karena kita coba pakai apa ya, bagus ya, kita satu lawan satu aja kali ya. Oke, kita coba main online ya, langsung saja kita coba main tanpa peringkat saja. Tentang peringkat, kita coba main situ karena takutnya kalau kita kalah tetap peringkat sementara, dan kalaupun menang tidak naik ke atas. Oke, kita coba mainkan. Oke, sudah masuk di gamenya ya bos. Kita coba ini pakai, kita pakai musik. Oke, sambil kita kick off, kita mapping dulu ya. Belum nampak. Kita taruh sini saja. Ini apa namanya nih, analognya taruh sini saja. Oke, kita coba keluarin lagi. Oke, di sini ada umpannya. Umpan kita masukin aja. Umpan kita masuk di A saja. Kemudian X ini tembak, kita di sini taruh sini saja. Kemudian terobosnya pakai Y tadi. Kemudian sprintnya kita pakai RB atau R1. Ganti orang kita pakai LB. Oke. Okay. Yang sudah pas ya. Hidup, kita main coba ya. Oke. Okay. Kita coba main ya. Sinyalnya lu kurang bagus ini. Oke. Iya, kita coba ke ini lagi lemot saudara-saudara. Ini dia ngejar yang ini. Dia dia suka sedikit. Oke, kita coba terobos lagi. Iya, kita usah sini. Ya, kita coba gitu, gokan satu ya.
Wow, itu kencang nih gue. Meser gue kan. Wah, gayanya seperti ini ya. Ada gayanya selebrasi. Keren, keren, keren. Keren ya, grafiknya memang bagus. Tuh. Wah, luar biasa, luar biasa. Keren sih. Coba sekali lagi kita mainkan. Ini agak sedikit lemot karena sinyalnya agak kurang lancar ya. Oke, kita ke depan lagi. Kita lupiskan lagi, kita teroboskan lagi. Kita coba tendang lagi. Siken. Ah. Lagi. Satu gol lagi. Ayo, satu gol lagi. Biar pemirsa lihat kita gol kan. Tendang. Gol. Wah, gol. Keren. Wah, jungkir banget. Saudara-saudara, keren. Keren. Gimana berhentinya nih? Oke, alhamdulillah sudah selesai juga kita bikin tutorialnya. Mappingnya pakai gamepad ini yang murah, kemudian kita pakai game apa? FIFA Mobile. Luar biasa ya, grafiknya keren sih. Ya cuma sedikit agak ngamot karena sinyal kurang bagus. Tapi kayaknya ini nih kalau lagi football lagi apa maintain kita bisa pakai ini kayaknya. Keren ya. Dia ada selebrasinya keren, dia juga dan sebagainya. Pokoknya kalian sambil menunggu maintain pakai ini bos ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Salam olahraga. Sehat selalu semuanya. Semangat terus. Kontak kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.